Sabarahan ka martabak? Ngasan lang wae. Kaya kasan kapas, kaya kasan plasma, kaya keju susu. Oh ini kacang coklat. 5-6 biji wae. Ain asin sabarah. Biji wae. Mas. Ini kita lihat kacang nih. Ya kacang coklat kan itu. Kandung tuh asuh. Malam selasa. Berapa aja tuh satu? Kalau ini 5.002. Pertama 5.002. Ini ketannya. Kedai. Ketannya. Kali ini aku penasaran banget sama yang namanya martabak yang ada di pasar malam ya. Biasanya kan kalau martabak atau terang bulat itu setiap kita beli baru penjualnya buat. Nah kalau di pasar malam biasanya selalu ready ya, yang mau yang asin ataupun yang manis. Nah kemasannya seperti ini teman-teman. Nah kemasannya beda banget ya sama yang terang bulat yes, yang lainnya. Kita buka ya. Ini yang asin. Nah, ini harganya 8.000. Dikasih ini saus sambal 1 saset. Nih, dari ukurannya 2 kali saset inilah ya. Tuh, kalau biasanya kan agak besar ya harganya, juga ada yang 30.000, ada yang macam-macam lah gimana rasanya ya. Kalau ini 8.000 sih. Sekarang kita buka yang manisnya. Tadi yang manisnya itu yang ready-nya itu yang coklat kacang yang ini sama yang ketan kelapa. Harganya sama 10.000. Nah, ada 4 potong. Kalau yang manis masih panas, kalau yang ini udah dingin banget ini. Udah keras banget. Oke, kita cobain ya. Oke, ini tangan aku udah bersih ya, udah cuci tangan. Kita cobain yang manis dulu deh. Kita cobain yang manis dulu. Oke, kita buka. Ini dalamnya. Tuh, banyak juga ya. Kalau lihat gini, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku ya, kalau dari adonannya sih empuk, cuman kalau dari apa coklatnya kayak ada pahit-pahit gitu terus nempel di lidah gitu loh. Jadi kurang enak lah ya. Kalau dari coklatnya ya 10.000 lah ya, masa mau dapat yang enak. Berarti 10.000 worth it nggak nih? Iya. 4 potong. Lumayan lah ya. Worth it ya. Boleh. Cobain yang ini ya, yang asinnya nih. Yang asinnya cuma dapat 2 potong ya? Cuma dapat 2 potong. Wah, ini kayak gini coba. Berapa harganya? Ini 8.000. Berarti 4.000-an coy. Ada sebentar deh. Oke, kita coba. Tapi bentuknya martabak banget ya. Tapi ini loh, komposisinya beda banget. Kalau ini tepung semua, kalau di sini isinya doang. Jadi sini yang ada yang ini doang. Mungkin di sini juga ada yang penasaran ya gimana nih. Kalau yang ini mah nggak ada isinya tuh. Yang sebelahnya, kalau yang ini doang isinya. Isinya cuma segini nih. Kayak aku potong ya. Cobain yang nggak pakai saus dulu.
telurnya nggak kurang kerasa sih kalau menurut aku. Lebih berkerasa ini nih, bawang daunnya banyak banget bawangnya ini. Kayaknya kalau nggak yang nggak terlalu suka sama daun bawang, kayaknya nggak bakal suka nih. Tapi enak sih lumayan. 8.000 gimana, worth it gak? Mau nyobain? Oke, kalau menurut aku ya, ini rasanya kayak martabak mini yang abang-abang yang dorong itu, tau kan? Nah, itu rasanya seperti itu. Kalau yang ini, kayak yang jajanan pasar yang seribuan itu, yang martabak yang dibungkusan itu, kayak gitu rasanya. Nah, ini 8.000 ini, worth it gak? Oh, ini penilaiannya berapa? 6. 6, 7 deh. Yang ini 7, yang ini 6. Tapi untuk harga 10.000 ya worth it lah. Dan enggak nunggu ya, tinggal. Enggak ya, nunggu. Udah selalu pasti banyak banget. Bungkusnya aja pakai kertas nasi. Ini pakai kertas nasi. Jadi udah enggak penasaran lagi kan sekarang gimana rasanya martabak pasar malam. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton video Ispara Presetto. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih.